Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius 4 ayat 10. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kita berada di tengah-tengah dunia ini dan ditempatkan di tengah-tengah dunia ini dengan segala keberadaan kita untuk terus-menerus berjerih lelah, berjerih payah, bahkan berjuang untuk mencapai garis akhir, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya kita tidak boleh berpangku tangan saja, berdiam diri dan acuh tak acuh di dalam rangka menuju kepada kehidupan yang lebih baik di dalam pengharapan akan Juru Selamat kita, terutama bagi mereka yang percaya. Tiada akan pernah ada kehidupan tanpa harus berjerih lelah, tanpa harus berjuang, tanpa harus berpengharapan. Oleh sebab itu, isilah hari-hari kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19 untuk senantiasa menghidupkan dan menumbuhkan pengharapan, berjuang melawan COVID dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakan vitamin C, E, dan zinc, beristirahat yang cukup, berolahraga, berjemur, serta berjuang untuk menghidupi kebutuhan ekonomi kita yang semakin sulit, terlebih-lebih berjuang untuk tetap beribadah dan bersekutu di dalam Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10, Tuhan memberkati. Amin.